Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Video ini menceritakan rencana aneksasi dan maklumat Dendels terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa. Dalam memorandum terakhirnya sebelum meninggalkan jabatannya sebagai gubernur Pantai Timur Laut Jawa, 14 Mei tahun 1808, Angel Hart Mendesak Dendels untuk memutus habis hubungan antara keraton-keraton dengan pantai utara Jawa, langkah ini harus dilakukan. Begitu kekuatan militer yang cukup tangguh telah terbentuk untuk menakut-nakuti keraton-keraton, dan suatu garis perbatasan baru harus dirundingkan dengan pihak keraton. Dalam penentuan tapal batas baru, wilayah-wilayah yang masuk dalam daftar untuk diambil alih, yakni wilayah-wilayah milik keraton yang berbatasan dengan wilayah pantai utara, harus didefinisikan ulang sebagai wilayah atau teritori pemerintahan Eropa. Tindakan ini dapat diawali dengan. Memberhentikan semua bupati yang ditunjuk oleh pihak keraton dan yang mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para penguasa Jawa Tengah Selatan, sementara kedudukan mereka dipertahankan seperti yang akan dilakukan Belanda setelah Perang Jawa. Gagasan Residen Yogyakarta waktu itu. Matis Waterloo menjabat dari tahun 1803 sampai 1808, bahkan lebih tajam lagi. Ia dengan keras mengusulkan satu pembagian wilayah baru untuk Jawa Tengah, bagian selatan, yakni dengan mencaplok sebagian distrik-distrik kunci, seperti Pajang, Mataram, Kedu, Bagelen, dan Banyumas, serta pulau Nusa Kambangan dan Pelabuhan Laut dalam Cilacap, distrik-distrik wilayah barat ini menghasilkan padi yang dibutuhkan pemerintahan Eropa untuk memberi makan garnisun tentara Belanda di pantai utara Jawa dan Indonesia Timur. Ia juga mendesak di akhirnya kesemrawutan dalam pembagian lahan antar keraton di tanah inti atau negara gung yang memunculkan begitu banyak perang desa dan tindak kriminal lainnya. Bersama dengan memorandum terakhir Engelhard atasannya yang berkedudukan di Semarang, surat Waterloo menjadi cetak biru bagi kebijakan aneksasi yang, jika dilaksanakan, akan mengubah total gambar peta politik Jawa. Banyak kebijakan atas isu-isu kunci yang diterapkan pemerintah Eropa. Berangkat dari titik ini hingga berakhirnya Perang Jawa, di antara kebijakan-kebijakan itu termasuk yang berkaitan dengan akses pada sumber daya alam dan manusia yang strategis seperti kayu hasil bumi, tenaga kerja, keamanan pantai selatan Jawa yang rapuh selama perang. Aneksasi daerah-daerah lumbung padi, Kedu, Bagelen dan Banyumas memperjelas batas wilayah Keraton Surakarta dan Yogyakarta di wilayah-wilayah kunci atau negara gum. Serta kontrol politik dan militer yang lebih ketat terhadap keraton, sesi ini menceritakan maklumat Dendels soal upacara seremonial dan etiket. Sementara ide-ide tentang pembagian wilayah baru di Jawa sedang digodok di Batavia, Dendels mulai bergerak mengimplementasikan rencana-rencananya tentang hubungan baru dengan pihak keraton. Langkah pertamanya adalah menghapus posisi gubernur dan direktur Pantai Timur Laut Jawa yang ia lakukan sendiri pada tanggal 13 Mei tahun 1808. Sekarang terbukalah jalan bagi komunikasi langsung antara Gubernur Jenderal dan Para residen. Inilah langkah pertama Dendels dalam sentralisasi pemerintahan kolonial yang berpusat di Batavia. Setelah itu, pada tanggal 28 Juli tahun 1808, Dendels merangsek terus dengan mengumumkan secara resmi maklumat tentang tata cara Upacara seremonial dan etiket langkah ini menghapus banyak sekali fungsi-fungsi seremonial yang wajib dipenuhi oleh para residen terhadap raja-raja, yang oleh Dendels dianggap merendahkan pemerintahan kolonial. Sebagai gantinya, para residen diberi tambahan berbagai prefilase atau hak-hak pengistimewaan yang lebih cocok untuk posisi baru mereka sebagai wakil langsung gubernur jenderal dan pemerintahan Raja Louis Bonaparte memerintah tahun 1806 sampai 1810 di Den Haag. Para residen sekarang mendapat gelar menteri dengan baju seragam baru dan hak untuk menggunakan payung kerajaan berwarna biru dan warna emas berhias, lambang Kerajaan Belanda. Dalam acara-acara pertemuan resmi, mereka tidak perlu lagi menanggalkan topi mereka saat menghampiri raja. Bahkan, rajalah yang harus berdiri menyambut mereka dan langsung mempersilakan mereka mengambil tempat duduk di sebelah kiri singgasana. Hal ini memungkinkan para residen untuk duduk persis sejajar dengan raja. Dengan demikian, residen tidak lagi dituntut untuk melayani raja seperti hamba yang menuangkan minuman atau memberikan sirih pinang. Pasal-pasal lain juga mengatur bentuk baru ucapan salam dan penyambutan raja baik di dalam ataupun di luar keraton. Hal terpenting dari aturan baru itu adalah bahwa residen tidak lagi harus menghentikan kereta kudanya jika berpapasan dengan kereta kuda raja di jalan umum. Berbagai perubahan dalam tata cara seremonial ini mengubah secara mendasar posisi para wakil Belanda di istana-istana Jawa. Perubahan ini menghujam tepat di jantung pemahaman orang Jawa tentang kehadiran Belanda di Indonesia. Ricklas menganalisis filsafat politik Jawa ini Berdasarkan tiga teks Jawa dari akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Hal ini memberikan bukti bahwa di penghujung abad ke-18, Keraton Yogyakarta mengakui kehadiran Belanda di Jawa Barat, terutama di wilayah Pasundan dengan menganggap Belanda sebagai keturunan sah kerajaan Sunda Pajajaran. Kerajaan Pajajaran keberadaannya kurang lebih sezaman dengan kerajaan besar di Jawa Timur, Majapahit. Tahun 1293 hingga sekitar tahun 1510-an dan memiliki catatan sejarah yang samar-samar. Namun Ingatan atasnya terpelihara secara mitologis dalam literatur Babat Jawa modern. Bagi orang Jawa, Pajajaran memiliki dua ciri penting. Pertama, Pajajaran adalah sebuah kerajaan asing (tanda kutip), karena letaknya di daerah Jawa Barat yang berbahasa Sunda. Kedua, Kerajaan tersebut berada di pegunungan, di dataran tinggi Priangan, tempat yang dalam pandangan dunia Jawa berkaitan tentang dunia roh-roh halus. Nama Priangan, tanda kutip, juga berasal dari kata Jawa "parahyangan", yang berarti tempat kediaman roh-roh halus. Sampai di sini dulu, sahabat. Nanti kita lanjutkan apa yang terjadi di Kerajaan Jawa. Jangan lupa di-subscribe, terima kasih.